Pemimpin pasukan Chechnya Ramzan Kadyrov dianugerahi kenaikan pangkat oleh militer Rusia. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa Kadyrov yang membantu Rusia melawan Ukraina. Dikutip dari tribuntimur.com, pada Senin 11 April 2022, Kadyrov mendapatkan pangkat Letnan Jenderal. Penyempatan kenaikan pangkat ini dilakukan oleh Letnan Jenderal Sergei Zakharov. Zakharov sendiri merupakan komandan distrik Kaukasia Utara Pasukan Pengawal Nasional Federasi Rusia di Grozny, ibu kota Rusia. Diketahui keputusan kenaikan pangkat itu sebelumnya telah ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Merespons hal ini, Kadyrov berterima kasih pada panglima tertinggi atas penghargaan yang diperolehnya. Ia menyebut penghargaan kenaikan pangkat ini merupakan kehormatan besar baginya. Kadyrov lantas berjanji akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk tanah air. Ia juga menganggap dirinya sebagai infanteri dari Putin. Menurut informasi, penyematan pangkat Letnan Jenderal ini diberikan kepada Alibek Delimkanov. Ia merupakan wakil komandan pertama distrik Kaukasia Utara dari Pasukan Pengawal Nasional Rusia. Selain itu, ada juga penganugerahan senjata laras pendek pistol Glock 17 kepada Wakil Perdana Menteri Pemerintah Republik Chechnya, Abdul Karim Edilov. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!